Empat orang debt collector dikeroyok massa di Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis 8 April 2021. Warga yang mengamuk membuang tiga sepeda motor milik mereka ke sebuah parit. Aksi pengeroyokan tersebut rekam kamera hingga beredar dan viral di media sosial. Video tersebut satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram @memomedsos pada Kamis 8 April 2021. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit tersebut, sejumlah warga tampak menggotong sepeda motor warna hitam dan membuangnya ke sebuah parit. Dalam parit tersebut juga tampak sepeda motor warna merah yang sebelumnya juga dibuang oleh warga. Sejumlah debt collector kala itu diduga tengah nongkrong di tepi jalan raya Tasikmalaya Cipatujah di kawasan Uruk. Diduga mereka tengah mencegat sepeda motor cicilan yang hendak mereka tagih. Namun saat hendak mencegat customernya, tiba-tiba datang sejumlah warga yang menyerang debt collector tersebut. Tiga unit sepeda motor milik debt collector tersebut juga dibuang ke parit tak jauh dari lokasi pengeroyokan. Dikutip dari Tribun Jabar, Kasatreskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Septiawan Adi Prihartono menuturkan pihaknya mendapatkan laporan tersebut dan langsung menuju ke lokasi pengeroyokan. Adi menuturkan warga yang melakukan pengeroyokan langsung membubarkan diri saat pihak kepolisian menuju ke TKP. Kasus pengeroyokan tersebut sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Warga yang melintas berhenti dan menuntun kendaraannya karena takut terkena amukan massa. Adi menuturkan pihak kepolisian tengah mendalami kasus pengeroyokan tersebut. Sepeda motor yang dibuang oleh warga juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, debt collector yang menjadi korban amukan massa kini tengah menjalani perawatan karena luka-luka. Demikian Tribunnews Update kali ini, saksikan terus Tribunnews Update hanya di channel YouTube Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!